Ini pasti dapat. Harus bertahan. Apapun demi pucuk. Wah, pucuk. Saya makan ya. Saya. Yeah. Dari pucuk teh terbaik, teh pucuk harum. Rasanya pas, gak kemanisan. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang, menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan kunjungan ke PT Mayora. Beginilah suasana saat kami berada di salah satu ruangan PT Mayora untuk mendapatkan penjelasan singkat tentang PT Mayora. Kali ini akan membahas teh pucuk, rasa teh terbaik ada di pucuknya dan gak nyangkut di leher. Berikut sesi tanya jawab. Gimana ya, tadi kan ada disebutin biji plastik, terus nanti diubah jadi biji plastik ya. Nah, terus sampai dia jadi masak kayak ini kan. Nah, tadi tuh kita nggak melihat adanya biji plastik. Mungkin gimana bentuknya atau bisa dideskripsikan aja. Yang pertama, tadi kan jenisnya juga nih, baby botol itu kalau bahasa pabrik itu bipok. Bipok, gak ya? Oh iya, jadi biji plastik itu kalau bahasa pabriknya itu resin. Pernah dengar? Kalau belajar IPA tahu ya? Itu resin yang biji plastik. Kemudian diproses, dipanasin dengan heating sehingga menjadi yang namanya baby botol tadi, bipok kalau bahasanya itu. Sebelum menjadi botol. Jadi bentuknya itu saya gambarkan aja ya. Baby bottle. Yeah.
Oh, produk tadi ya yang jatuh. Produk yang jatuh itu langsung di drain atau dibuang. Produknya ya, plastiknya ada dua. Plastiknya dihancurkan dari nanti dibuang. Karena masih laku, saya kalau di nggak juga. Amin. Dari yang mana? Bahan baku dari Mayora. Kalau kayak di Indofood kan dia mencari perusahaan sendiri yang memusulkan perkebunan untuk menjadikan bahan baku untuk perusahaan Indofood itu. Apakah Mayora ini bahan baku yang dari Jawa itu dari perkebunan sendiri atau dari petani? Untuk M3 itu tetap dari petani. Kita ada kebun sendiri di daerah Jawa, kemudian dikelola sendiri sama petaninya. Dan saat kita ada berapa persen di kebun itu untuk mengelola yang namanya ekstrak teh. Sama kayak M1, M1 juga ada tepung sendiri. Kita tepung buat sendiri dari Serang Banten. Jadi biskuit-biskuit itu dibuatnya benar-benar dari tepungnya kebun kita sendiri. Ya hampir sama lah, karena kebutuhan kita kan tiap hari untuk kebutuhan bahan, makanya kita butuh yang namanya buruh sendiri atau kapasitas untuk bercocok tanam sendiri terkait dengan ekstraknya. Oke, okay. Dari gini ya? Saya dari Jawa, saya mau bertanya, sesudah diproduksi dan dikemas di sini, apakah produk-produk tersebut disebarkan langsung ke masyarakat atau ada distributor dan lainnya? Terima kasih. Produk yang sudah kita produksi itu ada yang namanya masa inkubasi. Artinya didiamkan dulu selama 3 hari karena kita mau cek mikronya. Terdapat masalah atau problem tidak pada produk yang mau kita jual. Itu masa waktunya 3 hari inkubasinya. Kemudian hasil mikro itu misalnya hasilnya oke, itu baru kemudian dari diskonnya guys yang saya bilang IBM itu mulai kirim-kirim ke bagian marketing atau distributor dekat di daerah Palembang dan daerah Jawa Barat. Tetap ada orang di sini. Bagaimana mau awet? Bu, berarti gua harus belajar. Mbak Ima ini ya? Ima? Ya, tapi sih gua belajar Ima. Pernah makanan pernah mbak taruh di atas meja makan, tapi mbak gak tutup. Apa yang terjadi? Busuk? Busuk? Iya, yeah, sama kayak sebenarnya kita. Kalau kondisinya gak ditutup rapat, kontaminasi yang namanya mikro itu sangat cepat menyebar. Tapi kalau kondisinya tertutup rapat dan disterilisasi dengan suhu 138 derajat Celcius, produk kita mampu bertahan selama 1 tahun bahkan lebih. Nah, makanya kita tidak yang namanya produk ini tidak menggunakan bahan awet dan mungkin orang kebanyakan tidak tahu produk ini tidak menggunakan bahan awet. Tapi produk harum ini sama kayak kalian buat teh di rumah. Kalau kalian merasa ya, ekstrak atau ekstrak? Kalau modelnya kayak jeruk lah, kalian campur gula, gitu. Itu sama rasanya. Pembuatannya sama kayak gini, kan skala besarnya itu skala buat seperti ini. Tapi nggak ada yang namanya kita menggunakan bahan pengawet tadi, karena kita menggunakan sterilisasi. Special love and I can feel it deep in my soul. I see you've given me much more. Thank you.
gift of all.